hari ini Ulun ada di pasar kandangan. Jadi hal istimewa yang Ulun suka dari pasar kandangan yang ada di Banjar, artinya ada seperti di pasar kandangan itu ada orang berjualan apa batil atau apa bedangkak lukis ya, yang nyaman. Jandaknya di pasar Hanyar nih di barak pasar Kabah Asbah ya. Kemudian ada juga orang berjual binjai ke gunung. Kemudian ada juga orang berjual ketupat berlemak, itu jarang ada di pasar Banjar ya. Kemudian ada juga orang berjual kepayang, Banjar ada gak ya. Dan orang berjual iwak samu yang kebanyakan ya. Mari kita lihat. Nah, ini ada apa? Ini ada kokule. Ini ada peracet ya, Cek? Ini roti ini makannya pakai apa, Cek? Pakai sarkaya, Le. Ini ada lupis. Ini ada apa namanya? Selada, Le. Ini ada jual lamang, Cek, lah. Ini ada jarok, Cek, lah. Lawan ketupat makannya pakai apa, Cek? Pakai sambal. Kacang negara. Ketupat dan kacang negara, lamang lalu karo. Di situ, kuracet, ngerote lawan lawan anu ini makanya lang sari kaya lupis anu lah. Nah, ini di pasar mana arahnya, Cia? Di jalan aja, pokoknya cuma di atas. Nah, ini ketupat belamak, makan pakai sambal, pakai intalo jarum. Ini tak murah, ada di Banjar, ini harganya Rp10.000 sekilo. Ini keulah dagu berkuasa. Rp10.000 sekilo. Belinya di Banjar itu antara Rp13.000 sampai Rp15.000. Berapa cabai gigi ini buah apa sih? Binjai. Berapa binjai ini? Mari bos. Berapa? Mari bos. Tahan berapa hari tuh? Ben, ya. 4 hari, 5 hari. Dah, ini belum masak. Belum masak. Mantap. Buat makan mana nih? Hah? Binjai leh. Buk membawa mulai mana nih? Oh, dia tadi orang baru kok kada tahu. Udah ini banyak banget binjainya ya, Tina. Ini kan kata ada di Banjar nih nang. Ah, tuh kare. Membawa ya lo, Cok. Mau isok aja bebulet, soalnya buletnya isok minta pemalam semalaman gak alat. Nah, ini ada orang berjual iwak gari. Nah, kenal banyak garinya. Nah, kalau di Banjar sini gari yang bagus itu 120.000 satu kilo. Nah, 120.000 satu kilo. Kalau di Banjar itu yang sedang 90.000 satu kilo. Nah, ini 120.000 barangnya bagus kali. Warna bersih, kira-kira kurang asin ya. Kurang asin jualnya kan tempat belamak ya lah. Tempat belamak. Mau makannya lawan kepiting. Kacang atau kacang sosial. Ini kan ada di Banjar ini mah. Kata di Banjar. Lamang ada dia kalau di Banjar. Lamang ada aja, cuma larang benar di sini 2.000, di sana 5.000. Iya, bujur benar. Ongkos kirinya. Aku tuh paham sih kalau menjual murah tuh kayak apa kesannya lah. Jangan. Nah, kalau di Banjar nih banyak aja nih ada hijau. Om berapa sih ekong ayamnya, Paman? 5.000. 5.000. Yang bebalang. Oh, yang bebalang 5.000. Iya. Yang ada bebalangnya mana? Yang putih 10, yang coklat 15. Eh, tapi jadi bebalang tak murah? Ini bibitnya lain. Yang putih ayam pedaging, yang coklat ayam petelur. Ini ayam petelur dia tapi laki, ini yang bininya nih. Oh, yang bebalangnya laki. Jadi 5.000. Kalau yang kada bebalangnya bini. Ini bini, yang coklat. Ini kada tahu lagi bini ini ayam pedaging yang lakas jenal. Oh, ini ayam pedaging yang lakas jenal. Jadi kada masalah bini ada laki, kalau yang ini ayam petelur lah. Iya, tapi yang bini ini yang lakinya. Yang bini, nah ini 15 lah. Laki ini 5.000. Eh, kan biar langkar amun laki kada payo ayam nih 5.000 aja rasanya. Nah, ini bini ada kau tahu. Nah, ini kan kalau bini kalau laki kata ayam. Berapa kilonya? Ini asli 20.000.
kali kada bercampur nah rasanya jap ya. Ribu le mau berapa karupong tah? Berapa karupong nih? Oh 220.000 ya. 220.000. Nah murah banget kalau 220.000. 200 buteng gesan bolak atupat harganya 20.000 berapa tuh jadi?